Kalau saya mesti menceritakan bagaimana cinta kepada Tuhanku, ya belum ada bahasa yang bisa mengungkapkannya. Iya. Dan itu tidak bisa diungkapkannya, dan kalau diungkapkan menjadi skandal. Jadi bagi orang-orang yang sudah jatuh cinta kepada Tuhan, itu pantang ya. Waliyatalatof walayusyairna bikum ahada. Sembunyikan baik-baik dan jangan kau ceritakan kepada siapapun. Lebih baik bocor perut daripada bocor mulut. Nah, sehingga mereka-mereka yang mati dibunuh oleh masyarakatnya itu karena akibat bocor mulut juga. Kenapa kau harus kau ceritakan pada mereka? Sama saja kita ngasih sambal sama anak bayi, begitu kira-kira begitulah. Makasih. Luar biasa.